takut tak jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuatnya menjadi milikku, sayangku, kasihku, cintaku, yeah. Singolelani. Need you kan butuh, need you. Oh iya, butuh kamu. Tapi bilangnya gini, we need you, katanya we need you. Sampai lupa mau nyiapin makanan, nyanyi dulu. Mana sih? Bentar, sabar, ini kan buat sarapan. Tahu Ali udah datang tadi malah ikut-ikutan nyanyi. Tau nih, udah jelas Ali emang kalau nyanyi enak. Lanjutin nyanyi, dua ablum kalau bisa. Dua ablum? Ablum kan? Aduh, kita mau ucapin congratulations. Ya, cia. Iki engagement. Keren banget. Lamaran. Tanggal berapa kemarin tepatnya berarti? Wah, tanggal 23. 23 Juni? Iya. Abis ulang tahun Jakarta. Keren banget. Gampang diingat. Abis ulang tahun Jakarta, lamaran kamu. Yeay. Mudah-mudahan panjang kayak umur Jakarta. Yeay. Nyambung aja poin dunia. Bisa banget. Mudah-mudahan tertata, mudah-mudahan amin. Apa namanya sukses, acaranya lancar sampai nanti ke hari H-nya. Amin. Mudah-mudahan ini pertunangan serta pernikahan menjadi yang pertama dan terakhir sampai tua nanti. Amin. Tunangan udah sama kemarin baru aja menang lomba badminton. Ininya jago. Gue gak bakal expect juga sih menang, itu tuh sebelum tanding rasanya tau gak sih yang lebih deg-degan mau tanding daripada pas lamaran. Hah, serius? Gitu buat sih? Aku ya, kalau menurut Bang Tor sih deg-degan lamaran, tapi menurut aku deg-degan badminton. Oh, kalau gak pak. Jiwanya kompetitif banget dia, pengen menang. Lawannya kan Bang Sean Gelael. Iya, lawan Sean sama pacarnya Kak Hana. Aku tanya kan, iya. Kok lu bisa kalah? Kan lu yang atlet. Ya gue kalau nanti menang gue dihujat netizen. Iya. Memang bahaya sekali netizen nih, bahaya karena banget ya. Apa fansnya Alia sama Torik tuh? Militan banget. Masa kompak banget mensupport mereka berdua iya. Gitu. Nih makan dulu nih, biar enak makan apa nih. Bikin apa nih tuh? Apa sih cepet banget. Mau nanya ini apa? Apa sih itu? Spons cuci piring. Ayo makan sini, makan. Minumnya urung. Hah? Minumnya belum. Minumnya? Iya. Ini sendiri. Sini, makan nih. Iya. Ini ada fitnya. Ada fitnya nih. Biar ibu bisa nonton nih. Nih, kemarin nih bisa menang badminton nih Alia Matari. Oh yang kemarin menang itu? Oh, menang kan? Belum apa-apa aja udah menang. Berarti emang chemistry-nya udah bagus. Chemistry. Chemistry. Ya, itu chemistry. Udah kelihatan dari sini, udah kebangun kan? Tapi banyak kamu masih sering latihan badminton? Iya, sebenarnya tuh sering dan Bang Tor tuh cukup keras gitu. Kayak kamu bukan keras sih, lebih detail gitu loh. Okay. Kayak gini ya, kayak gini. Terus aku juga orangnya ambis gitu. Oh. Semakin dikoreksi lebih banyak, semakin kayak, oh lo lihat ya gue bisa nih gitu. Sama oh. Seperti Anwar. Semakin dipush, semakin meong. Jangan ngomongin push. Tapi jadi bagus tuh. Kenapa emangnya? Kalau dia kompak badminton, Alia yang nyerpis, si Torik yang nyemes. Enak banget. Mau dong di sepris. Ngomong lu denger gak? Mau dong di sepris kata. Servis. Terus nih ya, yang membedakan antara lamaran orang-orang pernikahan artis tuh, iya. Orang penasaran pengen lihat apaan sih ituan seserahannya. Seserahannya apa aja sih, penasaran gitu ada ya. Ada PT unboxing seserahan. Ada PT unboxingnya. Wow. Nah, Alia tadi kita lihat di fittingnya itu ya, aku sempet kayak tercengang. Kenapa ya? Waktu Alia bilang ke Torik, boleh gak kita jadi diri sendiri aja? Oh iya. Emang ya kenapa? Harus dong. Iya. Ya maksudnya kan, sebenarnya kita menjadi diri kita sendiri, tapi kan YouTube nge-vlog itu kan suatu hal yang biasa dilakukan gitu kan. Yeah, yeah. Menurut aku belum gitu. Sebenarnya dulu aku udah pernah, cuman emang anaknya tuh suka bingung gitu nge-vlog sendiri dan lebihnya tuh suka in the moment yang emang ngobrol sama orang yang ada gitu. Terus kayak aku lagi bilang aja gimana sih cara opening gitu. Terus dia lagi nge-show yang
seru banget, tapi bisa gak kalau kita ya bukanya openingnya kayak ya jadi diri kita sendiri aja. Jadi orang akan berekspektasi ke kita tuh gak akan lebih gitu ya. Apa yang kita tampilin itu yang akan lu dapetin. Gak usah dibuat-buat, gak usah template semuanya sama. Kayak aja, pas kayak, hey guys, siap! Wow. Ya tapi kan nih, itu kan Bang Atta. Ya, pengen tagline nih, jargon ya. Kita gak punya Bang Atta, kita gak boleh. Kayak misalnya Om Deddy kan, 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Tapi itu kan kalau mereka kayak gitu kan itu trademark mereka dan itu yang bikin mereka unik. Jadi enggak ada masalah juga. Enggak ada masalah. Tapi kalau kamu pengennya kayak learning by doing aja kayak learning by doing. Learning by doing. Keren. Jadi kamu kayak benar-benar family together, tapi kayak ya udah kamera kita enggak usah dibuat-buat. Iya, sebenarnya enggak, pasti akan tetap ada. Iya, sebenarnya bukan enggak dipasti kan kita akan tetap enggak show semuanya ke exactly, ya. Aku setuju sama kamu. Jadi pada akhirnya nanti netizen penonton. Netizen. Tidak berekspektasi terlalu tinggi kan? Iya. Tapi kita pasti akan tetap harus apa ya? Kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik bukan yang kayak kalau kita ngobrol biasa off and on di kamera itu kan pasti beda. Dan itu tetap harus ada untuk menjaga juga. Private life. Ya, betul. Oh, berarti Alif termasuk orang yang enggak terlalu suka semua kehidupannya diumbar di konten nih. Konten sama kayak aku, kamu. Aku tapi ngikut ke nanti calon. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh ngikut. Oh, iya. Karena Alif harus punya. Enggak serius. Ini serius. Serius. Maksudnya kalau kita mengikuti suatu hal yang dipaksakan yang tidak biasa kita lakukan, harus kita omongin dari sekarang supaya pasangan kita bisa kompromi. Emang pasangan gue nggak bisa ikut terus. Yeah. Cuman dia sangat mengerti sih sebenarnya. Dia kan dulu yang hampir setiap hari nge-vlog gitu. Dan itu aku juga karena melihat itu dia dari dulu kayak gitu, aku juga yang kadang nge-support dia juga kayak, kamu hari ini nge-vlog atau kamu bikin konten ini nggak bikin. Karena kita saling mengerti, aku coba masuk ke dia juga coba mengerti aku. Jadi dia mengkomen ya. Kadang-kadang ini segala sesuatu hal yang dipaksa itu nggak enak. Betul. Iya kan? Sakit kan? Kalau dipaksa sakit. Bener emangnya tahu? Iya. Karena pada akhirnya kita akan menjadi orang lain, tidak be yourself. Bener kan? Tidak brios life kata dia. Tidak brios life. Jadi ini pesannya, pesan pernikahan ya. Di sebelum nanti ke jenjang pernikahan harus ada diomongin dulu. Aku enggak suka ini. Harus. Itu udah sangat menjadi topik kita sekarang sehari-hari. Bagus. Betul. Bahkan dari awal kita PDKT dari awal banget ya. Jadi jangan Alim saja kayak Alim ngerasa kayaknya aku kurang srek sama kamu yang pas begininya. Iya pasti dong. Itu udah. Aku sampai aku tengin, sayang ketek aku hitam nih, enggak apa-apa enggak? Gitu. Dari awal. Ini tahu. Ada fenomena ketika dia udah menikah, pas tahu keteknya hitam diceraiin. Iya. Ada cerita beneran ada hitam karena dia punya pinjol juga. Iya. Iya, gara-gara bukan gara-gara keteknya hitam ya. Iya. Harus diomongin. Bener. Aku masa itu mah tanpa apapun juga itu dari awal. Karena bukan cuma cinta tapi kompromi yang paling penting dalam hubungan. Karena kalau aku sama Bang Thor tuh kita build hubungan kita dari komunikasi. Jadi jadi sebelum orang lain ngomong apapun kita akan obrolannya sangat cerdas banget. Makanya itu kenapa kita juga memutuskan untuk ke jenjang lebih serius karena komunikasi kita alhamdulillah sangat bagus. Excellent good ya. Jadi saling mau ketemu di tengah. Ya, itu yang paling penting. Tapi mohon maaf sebentar ya. Iya. Dari tadi saya ngasih nasihat pernikahan. Iya. Belum nikah. Iya, dia belum nikah. Aku lagi menasihati diri aku sendiri sebenarnya. Tapi memang mindset itu kan enggak apa-apa. Iya, jodoh itu kan waktu buat orang tuh timeline-nya beda-beda. Bukan perlombaan. Iya. Alia di umur 22 ya sekarang ya. Siapa tahu apa Kak Anwar nanti 47. Ini kan nanti pernikahan itu kan enggak cuma sekedar abis acara udah kelar. Iya. Justru disitulah dimulainya sebuah petualangan baru. Yeah. Wow. Menggebu-gebu sekali kayak mau disampaikan. Enggak super sekali, banyak sekali. Kita pengen tahu nih, termasuk yang menganut chat free kah? Ah, betul kah? Pengen yang anaknya banyak atau memang ada perjanjian pranikah atau seperti atau dia akan open relationship? Wow. Jangan kemana-mana tetap di OTW.